Suaranya mana? Kokong! Please welcome satu dekade. Ini dia Kokong Gorontalo tahun 2024. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di acara atau di kegiatan Koko di tahun 2024 ya. Dan alhamdulillah kegiatan Koko ini sudah di tahun yang ke-10 anniversary Koko, dan semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Nah, sekarang saya sudah ada di perempatan depan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, ini adalah persiapan dari Star Koko. Kita lihat ya. Sudah antara mempersiapkan. Maju. Kita lihat bapak-bapak polisi sementara. Ini ibu ya, mari ibu. Pengamanan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak Talumolo. Ini dikawal langsung oleh patwal pengawalan khusus. Lihat. Persiapan yang paling luar biasa. Teman-teman semuanya, tahun ini adalah satu dekade. Mungkin ada orang-orang di belakang kita yang sudah tiada bersama kita. Ingat dari masa kecil sampai masa tua, dan kita akan jadikan cerita legenda dari Gorontalo. Koko Gorontalo! Suaranya mana? Koko! Please welcome satu dekade. Ini dia Koko Gorontalo tahun 2024.
antusias sekali dengan kegiatan Kongko. Iya. Bagaimana menurut ini dengan siapa dulu? Dengan Rembulan DU. Rembulan DU. DU, iya, Ibu Rembulan. Menurut Ibu Rembulan tentang kegiatan ini bagaimana? Oh, tiap tahun harus memang so tradisi Gorontalo. Bahwa tiap puasa pertama itu ada Kongko. Ada Kongko. Jadi semua warga Gorontalo berbondong-bondong mau balikin. Iya. Terus harapannya tentang kegiatan Kongko? Oh, harus ada terus karena itu so jadi tradisi di Gorontalo. Harus ada terus. Okay. Bisa lihat antusias warga. Sampai berdiri di atas pagar. Iya. Lihat ini di atas pagar guys ya. Baru kali kan. Oke, terima kasih banyak Ibu Rembulan. Persiapan seperti apa ini yang kalau mau dilakukan kegiatan ini? Kalau macam persiapan untuk tahun lalu itu seperti koko. Koko, buka. Tentunya koko ya. Iya. Artinya bulu bambu. Bulu bambu yang di ketuk. Terus apa kostum atau apa? Iya. Untuk pernikahan perlu seragam. Seragam. Tapi Pak Arthur tidak pakai seragam ini? Nah itu yang lain Pak. Oh yang lain. Kami tim yang lain. Oh tim yang lain. Ya. Oke, Pak Arthur, terakhir harapan di Pak Arthur tentang koko ini bagaimana? Ya, ke depan lebih meningkat lagi. Lebih semarak lagi, ya? Lebih semangat lagi. Lebih ditingkatkan. Jangan dihilangkan ya? Ya. Tetap harus ada regenerasi. Ya. Oke, terima kasih Pak Arthur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.